سبيل الدموع سبيل مريض. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW tersiksa. Bahkan ada anak panah yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Pipi atas Rasulullah SAW di bawah daripada mata Rasulullah SAW, dekat ke geraham, sampai masuk ke dalam. Sehingga ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Talhah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berlari mengejar Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau tutupi Rasulullah SAW dengan dadanya. Sehingga apa? Sehingga panah yang datang itu mengenai dadanya Abu Talhah. Dan Abu Talhah mengatakan, Nahri duna nahrika ya Rasulullah. Biarkan saya yang mati, akan tapi engkau terselamatkan ya Rasulullah. Lalu datang Abu Dujana. Abu Dujana berdiri di belakang Rasulullah SAW. Abu Talhah di depan, Abu Dujana di belakang. Dan ada salah seorang di antara mereka bernama Abu Sinan, Malik ibn Sinan. Beliau mengambil daripada darah Rasul lalu diisap oleh beliau. Rasulullah SAW dibawa, diangkat. Sebagian Rasulullah SAW sudah tidak mampu untuk berdiri. Maka Talhah bin Ubaidillah, beliau menjadi seperti orang yang menunduk. Kemudian Rasulullah SAW letakkan di atas bahunya, kemudian diangkat oleh beliau, sehingga Rasulullah katakan, aujabat ya Talhah, kamu sudah pasti masuk syurga wahai sahabat, kamu sudah pasti masuk syurga. Sehingga Rasulullah SAW terselamatkan. Dan salah seorang di antara sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh karena Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menjadi korban karena wajahnya serupa dengan wajah Rasul. Wajah sahabat ini serupa seperti wajah Rasul, sehingga beliau menjadi target. Orang mengira bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah. Ternyata bukan Rasulullah. Salah seorang di antara mereka bernama Ibnu Qami'ah, musuh Allah, musuh umat Islam, mendekat Mus'ab bin Umair lalu dibunuh dari belakang dengan pedangnya. Lalu dikatakan, qataltu Muhammada, saya sudah bunuh Muhammad, nabinya orang Islam. Padahal yang terbunuh siapa? Mus'ab bin Umair, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kaya raya, kemudian meninggalkan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Beliau adalah bisa dikatakan orang yang paling dikenal di kota Makkah dengan ketampanannya, dengan fashionnya, dengan parfumnya, dengan apa yang dia punya adalah hal-hal yang paling baik, yang paling bagus. Akan tapi semuanya ditinggalkan. Sampai Rasulullah pernah melihat beliau berjalan, Rasulullah menangis. Rasulullah bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ditanya, kenapa Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku melihat orang yang barusan lewat tadi. Siapa? Mus'ab bin Umair. Kenapa dia ya Rasulullah? Saya melihat bajunya, kata Rasulullah, kancingnya terbuat dari duri. Sementara di kota Makkah saya tidak pernah melihat remaja yang lebih rapi di dalam berpakaian, di dalam kecuali Mus'ab bin Umair. Bayangkan, Mus'ab tidak mau ada baju yang sama pemuda kota Mekah dengan baju dia. Dia pasti ganti dengan baju yang baru. Mus'ab itu terkenal orang yang rapi, bersih. Parfum dia tidak mau sama dengan pemuda-pemuda yang ada di kota Mekah. Dia akan pergi ke Romawi dan belanja sendiri, ambil parfum yang terbaik yang ada di sana. Tiba-tiba di kota Madinah, beliau menggunakan baju satu warna, dan itulah satu-satu baju beliau. Dan beliau menggunakan apa? Menggunakan duri, sehingga Rasulullah SAW menangis ketika melihat Mus'ab. Wafat di situ. Kemudian Rasulullah SAW ingin menyolati daripada jenazah beliau. Setelah itu mau dikafankan, ternyata ditanya, apa yang dimiliki oleh Mus'ab? Mus'ab anak orang kaya raya di kota Makkah, apa yang dia miliki? Ketika dicari-cari, ternyata beliau tidak memiliki apapun kecuali baju yang beliau gunakan. Lalu dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Lalu digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah menangis lagi melihat apa yang telah terjadi dengan sahabat beliau tersebut. Beliau meninggalkan segala-galanya demi Allah. Karena apa? Karena beliau sudah kenal hakikat mahabbah kepada Allah, sehingga beliau katakan, ini dunia sementara, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Seperti sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Abu Darda ketika itu didatangi tamu. Beliau tinggal berdua saja sama istrinya. Didatangi tamu, kemudian tamu tersebut diberikan makan.
Beliau berusaha mencari harta yang terpenting tamunya itu bahagia dan senang. Beliau belikan makanan-makanan sampai mereka semua kenyang. Ketika itu di kota Madinah musim dingin. Lalu apa yang terjadi? Abu Darda memberikan semua makanan tersebut dan di malam hari tamunya sudah mau tidur, mau istirahat. Tiba-tiba tamunya mengatakan, wahai saudaraku, sesama tamu tersebut, karena ada beberapa orang, dia katakan, kita ini sudah pakai jaket, tapi musim dingin ini tidak membuat kita tambah tidak kuat. Ini bagaimana ini Abu Darda lupa sama kita? Dia sudah istirahat, dia sudah tidur, tapi kita tidak diberikan selimut. Maka salah seorang di antara mereka memberanikan diri, ayo datangi Abu Darda. Kita datangi, kita tanya, mana selimutnya? Karena kami tidak kuat dengan rasa dingin, cuaca dingin yang ada di kota Madinah ini. Maka salah seorang di antara mereka datang ke Abu Darda, mencari mana Abu Darda tidak ada. Ternyata setelah dibuka, Abu Darda berada di pojokan rumahnya bersama istrinya dengan menggunakan baju yang sangat tipis dan dia tidak memiliki selimut. Ditanya, ya Abu Darda, kenapa kamu tidak sisakan kepada kami selimutmu? Dan mana selimutmu? Kenapa engkau tidak memiliki selimut? Dia katakan apa? Rumah ini memang dari sananya kosong, tidak punya apa-apa. Saya jangankan selimut, bantal, semuanya kasur, baju saya enggak punya. Yang saya punya istri saya saja yang setia bersama saya. Terus apa yang kamu miliki? Saya punya rumah cuma dua. Rumah yang sekarang kamu lihat dan rumah yang satu lagi. Apapun yang saya punya di sini, saya letakkan di sana. Apapun yang saya punya di sini, saya letakkan di sana. Apapun yang saya dapatkan dari rezeki, saya letakkan di sana. Karena saya tahu rumah ini tidak selama-lamanya. Tapi rumah yang di sana, rumah yang selama-lamanya. Di rumah ini paling lama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi di rumah sana, saya abadal abidin selama-lamanya. Di rumah ini, terkadang rumah ini menjadi penyebab anak-anak saya ribut gara-gara saya. Tapi di rumah sana, saya akan bahagia bersama keluarga saya. Di rumah ini berapa banyak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh saya, akan tapi di sana tempat yang paling terindah. Baru sebagian besar mereka paham bahwa yang dimaksud oleh Abu Darda adalah rumah di surga nanti. Rumah di dunia sementara, ikhwan. Rumah di dunia adalah rumah tempat yang terkadang menjadi musibah kepada kita. Kita sudah capek-capek bikinin rumah, tahu-taunya anak kita ribut, adik sama kakak ribut gara-gara rumah kita yang kita punya. Akhirnya kita menjadi penyebab mereka tidak akur. Gara-gara siapa? Gara-gara kita sebenarnya. Ikhwani, salah seorang di antara sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sahabat yang sangat ikut kepada ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjadi gubernur di setiap daerah. Di antaranya ada satu daerah di Romawi. Artinya ini daerah kekuasaan yang terbesar pada saat itu. Karena ada Romawi, ada Persia. Di Romawi, Sayyidina Umar letakkan siapa? Sayyidina Umar letakkan seorang sahabat bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Artinya apa? Ini daerah kekuasaan yang enak. Ini daerah kekuasaan yang empuk. Ini daerah kekuasaan yang penuh dengan harta. Diserahkan, diletakkan di situ seorang sahabat bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka Abu Ubaidah sebenarnya menolak, akan tetapi dipaksa oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, beliau pun ikut. Karena ini adalah perintah daripada Sayyidina Umar, beliau ikut. Beliau menjadi gubernur di daerah yang terkaya yang pernah ada. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan ziarah, kunjungan ke negeri Syam. Datanglah Sayyidina Umar dengan rombongan ke tempat tersebut dan Sayyidina Umar ingin berjumpa dengan sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini termasuk 10 sahabat yang diwajibkan masuk syurga. Ya, termasuk 10 sahabat yang masuk syurga. Ada namanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. 10 orang yang Rasulullah SAW jamin mereka masuk syurga. Sayyidina Umar sampai di negeri Syam, Romawi. Sesampainya di situ, beberapa orang dari pemimpin-pemimpin, anak buahnya siapa? Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah tertinggi, gubernur di situ, sudah datang menunggu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, di mana aina akhi? Di mana saudara saya? Kata Sayyidina Umar. Mana aku? Kata sebagian orang bertanya, siapa saudara? Abu Ubaidah, di mana dia? Kenapa dia tidak menjemput saya? Kenapa dia tidak datang melihat kepada saya? Apa kata mereka? Abu Ubaidah sedikit terlambat, wahai Umar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kendaraan.
Kalau yang lain anak buahnya memiliki kendaraan, Abu Ubaidah berjalan kaki dari rumahnya untuk menjemput Zainal Umar. Akhirnya datanglah Zainal Ubaidah ibn Jamal. Ditanya, apa kabar wahai saudaraku, kata Zainal Umar. Kabarku begitu-begitu saja, kata Abu Ubaidah ibn Jamal. Lalu Zainal Umar menyinggung kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, saya ini sudah beberapa jam berada di sini, apakah kamu tidak mempersilahkan saya mampir ke rumah kamu? Karena sebagian orang akan mikir, berpikir bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah ini sebagai seorang gubernur di negeri Romawi, di daerah yang terbesar, adidaya, yang kekuasaannya sampai ke negeri-negeri Syam semuanya, hampir ke negeri Yaman ketika itu, sampai sebagian Eropa juga. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, apakah kamu tidak mempersilahkan saya datang ke rumahmu wahai Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, sudahlah wahai Umar, jangan bergurau denganku, duduklah di tempatmu, jangan mampir di rumah saya. Kata Sayyidina Umar, saya tetap mau mampir. Kata Abu Ubaidah, kalau memang kamu memaksa, ya sudah, kamu datang ke rumah saya. Akhirnya Sayyidina Umar ditemani Abu Ubaidah berdua saja datang ke rumahnya Abu Ubaidah. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Sayyidina Umar terkejut karena rumahnya begitu sempit, hanya kotak tempat. Sayyidina Umar ingin masuk, kamu persilahkan saya masuk. Silahkan wahai Umar. Ketika Sayyidina Umar mau masuk ke pintu rumahnya, Sayyidina Umar menundukkan kepalanya sehingga kalaupun Sayyidina Umar mengangkat sedikit dari kepalanya, Sayyidina Umar kepalanya akan mengenai daripada atap rumah Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Artinya Sayyidina Umar ketika masuk di dalam sekalipun, Sayyidina Umar menunduk karena kecilnya rumah seorang gubernur di daerah wilayah yang terbesar. Akhirnya Sayyidina Umar menangis sedikit demi sedikit. Kemudian Sayyidina Umar duduk di tempat tersebut yang tidak beralaskan apapun. Lalu Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Ubaidah, apakah kamu tidak mau menyuguhkan kepada saya makanan? Saya datang dari jauh kota Madinah, kamu tidak ingin memberikan saya makanan? Sayyidina Abu Ubaidah lalu berjalan ke belakang, dia lihat ternyata ada roti yang sangat keras dimasukkan ke dalam air. Roti, sisa roti keras dimasukkan ke dalam air, dibawa oleh Sayyidina Abu Ubaidah. Sayyidina Umar mengatakan, kamu bercanda wahai Abu Ubaidah, kamu berikan saya makanan seperti ini, saya seorang amirul mukminin. Lalu diambil oleh Abu Ubaidah dan mengatakan, wahai Umar, apakah kamu lupa inilah yang dimakan oleh Rasulullah? Wahai Umar, apakah kamu lupa tempat seperti inilah tempat Rasulullah? Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, semua di antara kita telah dilupakan gara-gara dunia, kecuali engkau adalah murid Rasulullah yang masih senantiasa sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.